akan membuat video mengenai cara pemasangan untuk alat nebulizer. Jadi ini untuk tempat menaruh obatnya. Obatnya bisa ditaruh di dalam sini. Ini mouth piece-nya. Jadi kalau misalkan dia tidak dipakai melalui hidung tetapi melalui mulut, bisa langsung digunakan seperti ini. Jika ingin digunakan melalui masker, dengan masker kita bisa pas masker. Kemudian yang satu menyambung yang bagian sebelah sini.